sudah ditangani pihak kepolisian, ya kita tinggal tunggu aja. Karena kan kita melaporkan otomatis ada tahap penyelidikan. Jadi selanjutnya ya kita sebagai warga negara harus mengikuti aja aturan hukumnya seperti apa. Damai itu urusan belakang. Sekarang itu adalah fakta hukum. Karena memang di posisi saya itu kan ibaratnya udah dikatain monyet. Udah gitu kalau misalkan aku tidak turun dari mobil itu, mungkin kekasih aku udah hancur lebur karena udah digebukin massa. Karena mereka mau main hakim sendiri tanpa tahu penjelasannya seperti apa. Karena kan masyarakat awam itu taunya ambulan boleh masuk, ini boleh masuk. Mereka nggak ngerti, kita mobil pribadi itu karena memang kita dikawal. Mau itu ilegal, mau itu legal, intinya kalau kita dikawal oleh pihak yang berwajib, berarti tandanya memang ada pengawalan gitu kan. Dan di sini kan kita orang awam nggak ngerti apa yang katanya ilegal, apa yang katanya legal. Kita nggak ngerti, intinya yang mengawal kita adalah polisi yang bawa motor besar, udah itu aja. Dan kebetulan memang kondisinya adalah saya kan mendapatkan pengawalan itu sudah 3 bulan.